Kondisi jalan penghubung antar desa Rejosari dan Mojerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun rusak. Beberapa titik jalan yang rusak dan berlubang dikhawatirkan membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Menyikapi hal itu, puluhan warga wadul ke DPRD untuk diperbaiki lantaran jalan tersebut termasuk akses vital masyarakat sekaligus penunjang perekonomian. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, menyatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran senilai 300 juta rupiah dari dana aspirasi bantuan keuangan khusus dengan pengerjaan aspal hot mix sepanjang 900 meter dan lebar 3 meter. Ini aspal ini sangat bermanfaat bagi khususnya warga TKL dan umumnya pada masyarakat desa Mojerejo. Ya, truk biasanya truk, Mas. Truk. Tapi sering rusak itu? Selama ini belum hanya sedikit-sedikit aja. Ini BKK tahun anggaran 2022 reguler, Mas. Ini rehab jalan utmik di dua desa, desa Mojerejo titik nolnya dan desa Rejosari lanjutan. Mengapa memilih desa ini, Pak? Ini sesuai aspirasi dari reses tahun kemarin, masyarakat mengusulkan untuk rehab jalan otmik biar awet. Politikus PDI Perjuangan Kabupaten Madiun itu juga menambahkan, rehab jalan rusak di desa Rejosari dan Mojerejo, Kecamatan Kebonsari ini bentuk konsistensi dirinya sebagai wakil rakyat. Hal itu dengan mewujudkan aspirasi masyarakat agar lebih sejahtera. Tova Pradana, JTV, Madiun.